kita mungkin nggak sadar kalau sebenarnya ikatan di antara dua orang ini itu segitu dalamnya. Dan karakter Regen sendiri itu segitu pentingnya bagi sosok Mok, bagi sosok si Geo. Okrana saya minasan, senang kembali sana speak. Jadi kali ini seperti biasa, aku simpan sebuah topik yang aku coba cari momentumnya kapan gitu, yang pas gitu ya. Aku rasa ini saat yang tepat untuk membahas topik satu ini, untuk membahas satu karakter ikonik ini. Karena per video ini tayang 2 minggu lagi, Mob Psycho Hyaku musim ketiga itu bakal mengudara. Maka mari kita ulik lebih dalam karakter Regen. Sorry bukan Regen, ini Regen, Bang Regen. Maksudku Regen Arataka, sang guru dari Mob yang kita semua tahu adalah seorang penipu ulung. Dari awal cerita kita sudah melihat betapa sering kali dia itu ngibulin si Mob. Tapi meskipun begitu, yang mungkin kita kurang mengerti, kurang kita cermati, sebenarnya karakter Regen ini adalah alasan, adalah fondasi utama di balik terciptanya, di balik berkembangnya sang karakter utama kita, si Geo. Itulah yang mari coba kita ulik sama-sama. Dan mari kita langsung bahas aja. Silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan di follow Instagram Sound Speak sebagai sob cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Mob Psycho Hyaku. Mari kita sebagai mendapat. Tapi ingat, jangan sampai sini berdebat. Cukup ramai sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Alasannya sebenarnya sudah sangat tergambarkan jelas di ceritanya. Beberapa dialog sudah menunjukkan apa yang menjadi dasarnya. Tapi memang mungkin Wan Sensei tidak mau mengangkat itu sebagai sebuah momen yang dramatis, tidak diberi treatment, tidak diberi penceritaan yang khusus, sehingga kita mungkin melewatkan momen penting itu. Kita mungkin nggak sadar kalau sebenarnya ikatan di antara dua orang ini itu segitu dalamnya. Dan karakter Regen sendiri itu segitu pentingnya bagi sosok Mok, bagi sosok si Geo. Nah, aku coba jelaskan. Kita coba backtrack ke masa lalunya si Geo waktu dia masih kecil. Bayangkan, kamu punya kekuatan entah dari mana. Kekuatan yang luar biasa besar. Nggak ngerti gimana cara ngendaliinnya. Nggak ngerti siapa yang bisa dilukai, siapa yang bisa dilindungi. Si Geo bocil dari TK sudah merasakan hal seperti itu. Dan parahnya, dia melukai adiknya sendiri secara nggak sengaja karena kekuatannya dia. Bayangkan kamu, di dalam tubuh kamu ada kekuatan semengerikan itu. Wajar rasanya kalau kita tuh pasti bakal cari orang yang ada di atas kita, orang yang kita anggap lebih kompeten, lebih berpengalaman, supaya bisa ngajarin kita gimana caranya mengendalikan ini kekuatan, gimana kita menyikapi kekuatan ini. Maka dari sanalah, makanya Mob datang ke kantornya si Regen. Nah, di saat itulah yang mungkin kita dan Regen sendiri nggak sadari, keberadaan Regen itu seperti penyelamat buat si Mob. Di mata dia, Regen adalah sosok pegangan yang memberi bantuan, arahan, dan keringanan buat dirinya dia. Bahkan, sadar nggak sih? Maksudnya kan kita sering bilang gini ya, di Mob Psycho, kekuatan itu dianggap tidak berguna. Kekuatan dianggap nggak penting. Kita sering bilang, Mob itu merasa dirinya nggak spesial dibanding orang lain. Ya kan? Kalian mungkin dengar itu dari begitu banyak orang. Aku pun pernah bilang seperti itu. Tapi sadar nggak sih? Bahwa apa yang menjadi prinsip hidupnya si Geo itu adalah wejangan yang pertama kali dikasih sama Regen. Nasihat yang keluar dari mulutnya Regen itulah yang didengar. Dan dalam cerita kita melihat Mob menjalani wejangan gurunya ini. Sadar nggak sadar, diniatkan atau enggak, apa yang sudah membentuk karakter Mob dari awal cerita itu si Regen. Omongan Regen lah yang beresonansi dalam tiap hari yang dijalani sama Mob. Menurutku kita agak kurang apresiatif dengan si Regen ini. Meskipun okay gitu, banyak orang yang suka dengan ini karakter karena nasihat-nasihatnya dia gitu ya. Karena dia kita anggap karakter yang paling dewasa, paling realistis. Dia juga karakter yang icebreaker gitu lah ya. Di tengah ketegangan tuh dia yang bisa memecahkan semuanya dengan kelucuan, dengan keanehan-keanehan, keabsurdannya dia. Tapi bayangkan, bayangkan semisal Mob itu gurunya bukan Regen. Video ini sekali lagi disponsori oleh Sushiroll, platform nonton anime pertama buatan Indonesia. Kita lagi bahas Mob Psycho, mau nonton season 1, season 2, OVA, ada semua. Nonton karya One Sensei yang lain, One Punch Man, season 1, 2, ada. Nonton anime seru lainnya juga banyak, karir animenya lumayan lengkap, seru-seru, panas-panas. Dan yang paling aku suka, seperti biasa, aku sudah ulang berkali-kali, metode pembayarannya itu gampang banget. Harganya murah, terjangkau sekali di kantong. Sebulan cuma 50.000. Bayarnya pun nggak perlu pakai visa, pakai kartu kredit segala macem. Kalian bisa pakai e-wallet kalian, pakai bank gitu yang ada.
Atau kalau misal belum punya nih, pasti punya kartu provider masing-masing. Udah pakai kartu provider, apapun itu bisa dipakai. Kalian misal mau nyoba dulu gitu ya, seminggu dulu misal, seoke apa sushi roll ini, silakan dicoba aja dulu. Aku kasih voucher gratis 1 minggu, trial dulu gitu ya. Caranya, silakan ikutin giveaway di deskripsi di bawah. Nanti ketika ngikutin giveaway, jangan lupa di follow, di tag juga Instagramnya Sushi Roll. Setiap minggunya ada banyak kuis-kuis berhadiah menarik yang menanti kalian, untuk kalian jawab, untuk kalian menangkan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera follow dan langganan di Sushi Roll. Bayangkan orang yang didatengin sama si Mok waktu dia kecil, itu bukan sosok Rigen Arataka. Misal, Suzuki dari Sume. Contoh misal kayak si Serizawa, salah satu petingginya Sume, di mana dia punya kekuatan psikis luar biasa hebat, tapi dia nggak ngerti ini tuh sebenarnya kekuatan apa, datangnya dari mana, kenapa aku cuma bisa melukai orang lain. Sampai akhirnya penolongnya datang, si Mob mendapat Rigen, Serizawa mendapat Suzuki. Bedanya, Suzuki membuat Serizawa itu merasa terselamatkan, padahal sebenarnya dia bikin Serizawa itu tergantung dengan dia. Secara sekilas kita akan lihat Suzuki sama Rigen itu mirip-mirip. Sama-sama menggunakan muridnya ini untuk keuntungan pribadi. Tapi kalau kita perhatiin dalam-dalam, Suzuki itu bikin Serizawa bergantung, ketergantungan, gak bisa apa-apa dengan dia. Membawa dia keluar dari kamar, memberi dia pekerjaan, berbaur dengan masyarakat, itu cuma dalih yang sebenarnya adalah sebuah niatan, sebuah tindakan untuk mengekang, untuk mengunci si Serizawa supaya tetap melekat, supaya tetap percaya, supaya tetap mengagumi, menakuti si Suzuki. Beda dengan si Rigen dan si Mob. Meskipun iya, Rigen sering ngibulin si Mob gitu ya. Dia lagi enak-enak main, lagi enak-enak di luar, tiba-tiba ditelepon, disuruh datang, disuruh bantu, disuruh nyelesain klien segala macem. Tapi Rigen selalu mendukung pertumbuhan dari si Mob. Dia mendukung development, kedewasaan dari muridnya dia. Meskipun sering manfaatin ini bocah, tapi Rigen akan selalu ada, akan selalu hadir ketika si Geo kesusahan, ketika dia kesakitan, ketika dia kebingungan. Dan dengan begitu tanpa kita sadari, sosok Rigen itu sebenarnya segitu pentingnya untuk cerita Mob Psycho Hyaku dan untuk karakter si Geo itu sendiri. Tanpa ada dia, andai dia itu orang lain, mungkin karakter utama kita gak akan kayak sekarang. Dan itu aja untuk kali ini. Satu konten untuk sedikit perenungan akan karakter Rigen ini, yang dampaknya untuk kehidupan si Geo itu kelihatannya kurang begitu tersorot dengan jelas. Gimana dan pendapat kalian? Apa pendapat kalian soal hubungan mereka? Soal si karakter Rigen ini sendiri, silakan taruh aja di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silakan lihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di share online, dan terakhir, jangan lupa follow Sound Speak dan subscribe. Buat kalian nikmati di banyak konten anime dan manga, dari channel Sound Speak karena anime dan manga yang aku suka, dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itu rasa iminasan.